Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Minggu hari ini 30 hari bulan 10 2022. Nama siapa bang? Saya Jaafar Muhammad Noh. Dari mana bang Jaafar? Saya daripada UK Perdana. UK Perdana. Adalah pula UK. Cuba nyanyi UK. Sini girlfriend. Ya. Siapa girlfriend? Nama saya Junaida binti Muhammad. Junaida binti Muhammad Yusof. Ni siapa? Ya. Muhammad Dennis Iqbal bin Jaafar. Nombor berapa? Nak berapa? Yang sulung. Ni nama siapa? Dennis Ifan bin Jaafar. Nombor 2. Muhammad Dennis Shizan bin Jaafar. Nombor 3. Bongsu lah. Pacu lah. Pak Long. Pak Ngah lah. Okay bang, apa ajak kemari bang? Saya nampak family saya. Oh, family. Family saya ni orang macam tak ber tak ngam lah. Tak ngam lah. Ada je masalah yang saya rasa macam nak marah dia. Spark lah, tergesek je spark lah. Tentulah lah. Cuma nak tunggu pro. Jadinya saya dah lama ikut. Ikut Datuk ni dalam video. Dalam YouTube? YouTube. Berapa lama dah? Belum PKP lagi. Oh. Tapi tak minat lah. Sampai hari ni baru dah. Terpanggil baru terpanggil lah. Okey. Sini kan. So jadi nak jadikan cerita sebenarnya. Saya flashback lah pada 19 tahun lepas. Ni. Dongsu ni. Dongsu ni baru lahir. Jadi bila lepas lah kita pun kerja kan. Jadi kita carilah babysitter. Okey. Babysitter dapat sebelah dekat dengan rumah lah. Orang lokal lah. Lokal. Okey. Lepas tu pakai menghantar tu okey jelah kan, tak ada masalah lah kan. Cuma apabila babysitter tu kita kami still hantar dekat dia. Maksudnya kami pergi hantar rumah dia. Rumah sana. Kami pun berpindah dekat dengan rumah dia. Oh ya. Yeah. Kemudian waktu tu bila dia dah dah lama tu kami pula berpindah ke rumah dia. Jadi maknanya sejak dia pindah tu berapa lama berpindah ke rumah dia pula? Setahun dua. Dia dapat baby dia jaga dia dapat teman-teman.
Dalam masa setahun tu kita orang pindah sini berdekatan dengan rumah. Dia muda ke berumur? Muda lagi. Okey. Jadi dikenakan satu keluarga lah ni. Jadinya cerita dia macam tu lah. Kami ni apa yang saya baca lah. Tak ada masalah, tak perasan lah masa tu. Sehingga satu hari kami bawa mak kami ke berubat juga lah. Tiba ustaz tu tegur. Ini siapa jaga? Baby sitter lah jaga kan? Kalau boleh suruh lain jagalah kata. Tapi kami tak tahu pun, kami buat tak tahu je lah sebab mungkin masa tu kami dah kena juga lah kan. Jadi buat tak tahu. Sampai satu hari dia ni dah masuk reja satu. Dia ni masuk reja satu, dia masa tu nak pergi sekolah, dua-dua panggil kat sekolah. Dua panggil. So, masa tu kita orang pun ubat jugalah. Cari sampai ke Johor sana, mak saya bawa kan. Tak boleh juga. Kemudian tiba-tiba ada pula yang dekat rumah. Tu datang, dia offer. Ada bawa pada saudara dia dekat Pucung lah. Dari situ buatkan dia, alhamdulillah. Dia lupakan, dia macam budak ni lupakan yang cerita tu. Kemudian rumah kita orang pun takkan garam apa semua, taburkan garam. Dah sampailah sekarang ni lah. Cuma tu saya kata, saya takut lagi masih ada apa-apa yang dalam, mungkin kami diberi makan macam tu. Apa-apa ni, yang anak ni pun bertiga tinggal sekali dengan dia kan. Jadi mungkin dia tak nak yang ni, yang nebu pun tak nak. Dia nak kecil je. Kami dia panggil tumbal. Tumbal. Tahu tumbal? Tak tahu. Makanan belaan dia. Dia mesti ada perjanjian dengan jin setan yang boleh diambil kan. Okay, dia nak apa? Makanan darah contoh. Dia akan ambil darah dia ni, sedut makanan dia lah. Macam toyol, ni bukan kita bela toyol. Apa kita tahu cerita toyol ni, orang bela toyol, dia akan isap kaki tuan dia. Nah, bila tidur tu, dia akan isap. Nah, bila tak dapat, dia mengamuk lah. Bila tuan dia mati kan, dia mengamuk cari orang baru. Okay, teruskan. Kami sebab di panggang pula ada yang kata semangat dia pun, semua semangat dia telah ambil. Dia simpan dalam mangkuk, botol-botol. Jadi macam tu lah saya. Macam mana boleh betul pula? Ya, tak. Tak ada lah. Mana semangat tu dia ambil lah. Betul lah cerita ni yang kata kan. Dia simpan dalam botol. Jadi itulah nak minta tolong kan. Betul lah. Tengok-tengokkan apa lagi yang ada yang boleh tolong. Mana belum keluar lah. Mungkin masa tu dirawatkan punya dia saja. Kan? Lupakan, putuskan macam tu saja. Tapi yang kami ni masih tak ada lah kot. Itulah, tolong lah. Rasanya semangat dia memang tak ada. Dia bersihkan. Bila dia dah sampai ke atas, tiba-tiba nanti dia drop. Lepas itu pun kita akan, kita pun terasa juga lah. Adik, tengok saya rasa apa adik? Tak apa-apa. Oh? Tengok saya rasa apa? Tak apa-apa juga. Semua tak ada semangat. Kakak, tengok saya rasa apa pula? Okay. Semua dah kena kumpul satu mangkuk atau botol tadi tu. Dia lost tau. Dia lost ni macam kadang kita hayal. Tak tahu mana kita pergi. Semangat tak ada. Benar rasa macam tu. Kadang kita cahaya tak tahu apa kita fikir dah. Kosong lah. Jiwa kita kosong. Okey. Ini jadi pakai apa ni, dek? Besi. Baru accident. Iron Man. Nak motor apa? Patah ni lah. Putus lah. Putus? Dia dah terpatah, kemudian dia dah terkulai. Dia tepi dia terkulai. So doktor sambung balik lah. Sambung kata kalau tangan jari tu hidup, hidup lah. Kalau tak, kalau hitam, kemudian hitung lah kan. Berapa lama dia ni? Sebulan. Nanti saya tarik, awak rasa apa yang keluar. Ada benda tu. Ni betul? Ya. Saksikan nanti Okey, bila abang tengok YouTube saya, dah sekian lama ada like, share, subscribe. Ada tekan lonceng, tining. Betul, saya yang terdetik. Saya dah tinggal lama tau. Macam dah tengok terdetik masa yang keluar
buka cawangan Kelantan tu, dekat bacok tu. Lepas tu saya rasa follow balik. Follow balik. Sampailah saya kuatkan juga cakap dengan rumah tu. Tak apa, kita datang lah. Dah lama sangat lah sini. Ni air batu kuat ni? Ya. Itulah nak minta juga. Kalau boleh. Minta sendiri nak hapuskan air batu. Ini nampak je buka Xbox je. Gluk. Bagi kedai makan dia. Milo ice satu. Gelas besar punya. Apa dalam YouTube saya sebut? Air batu. Air sejuk. Kemudian teh potong ubat. Teh orang. Tapi nampak air batu je. Macam betul tak kalau kosong Xbox je mana air dia tak letak ni, betul tak? Sebab apa dia nakkan air tu, dia macam ketagih lah, gian. Kadang-kadang benda tu penyakit, betul. Cuba Google apa keburukan air batu, air sejuk. Ada, tapi kita manusia tak berjaya, dah sakit baru cari ubat. Kali umur sekarang berapa bang? 52. Kau dengar? Saya 64. Tengok badan. Dua kali saya, tiga kali. Berat badan berapa bang? 140. Ish. Mesin semua dah ada. Cari yang apa, shopping center punya tu, yang boleh pergi 300 punya tu. Itu pun dia tak puas. Nak lagi berat lagi. Biar dia putus spring tu. Jadi benda-benda ni yang mudahkan kita kan tak bagus. Betul. Kita nak sihat. Bila macam gini, siapa susah bang? Ini kat jujur bang, anak-anak ni, isteri ni. Susah tak? Saya sendiri. Memang dah ada lah. Jantung, darah tinggi. Cik penyakit kan? Lepas tu, kita jaga kesihatan. Okey? Makan minum nak kena jaga. 52 macam ni. Kalau 60? Tak dapat gambarkan kan? Nampak? Dia senang je. Air batu, air sejuk, jauhkan. Bukan tak boleh minum Boleh minum tapi sekali-sekala. Tapi dia jadi habit, memang teruk. Inilah contoh. Ini bukan menghina bang Ini teguran membina. Jangan salah faham. Saya bagi apa dalam YouTube, dia banyak nasihat orang. Contoh, abang beli herba ni. Air janggut adam. Ini air welcome drink. Ini janggut adam Cuba minum. Pahit ke tidak? Biasanya orang cakap herba pahit, betul? Okey. Syarah, bismillah, minum. Niat nak sembuh ke apa-apa penyakit? Saya pun minum jugalah. Saya sendiri minum air janggut adam. Agak pegang. Panas ke sejuk ke? Minum air sejuk, air panas lagi sedap. Okey, abang jangan habiskan Agak dah habis? Belum kan? Okey. Saya nak bagi contoh. Tutup. Okey, akapnya banyak sikit, abangnya tak banyak Okey, tolak air panas. Ini akapnya, ini abangnya. Bila tolak air panas, dia jadi suam. Tadi dah minum air biasa kan? Minum air suam ni rasa apa? Lagi sedap. Nak lagi sedap? Campur madu. Lagi sedap. Okey, bila abang minum hari-hari, abang akan kerap kencing. Kenapa kerap kencing? Ini semua gemuk air. Akan susut, lama-lama susut. Jangan susut, pergi bantai lagi. Naik balik. Bila nak habis, kempas kembung. Macam lagu tu kan. Jadi nak sihat. Umur berapa minum air batu? Dari muda lagi. Dari muda. Sampai 50 lebih ni, contohlah. Contohlah, ibarat macam insaf lah, tak nak minum lagi, dah nak sihat, nak kurus balik kan? Abang ada masa, lagi contoh, lagi 20 tahun untuk kuruskan badan. Daripada muda, contohlah bayar boksu, umur, kita ambil 20, ni sekarang 19 18, okay, contoh. Sampai sekarang, dah 20 lebih tahun jadi gini. Abang kasih tempoh diri abang sendiri lah. Sampai 20 tahun lagi, berarti 70 tahun. Badan susut balik. 20 tahun tu lama. Tapi misal kata dengan setahun tu, kecut. Bonus tak bang? Kesihatan kita jaga bang. Betul.
nafsu kita jaga. Bulan puasa. Puasa tak, Kak? Kena tanya ni. Contoh, daripada lepas sahur sampai buka puasa, tak ada naik batu pun, okey je. Buka puasa, nah pakai jag. Pasal apa? Nawai tu dah habis. Betul, bang? Jadi, abang nak berhenti, ni nak masuk ujung tahun, cantik lah ni. Nawai tu. Niat aku nak sihat, aku tak nak minum air batu. Bukan selama-lamanya. Hari-hari. Sekali-sekala teringin, minum sikit dah. Mana air tu? Ni sabunnya. Okey, ni isteri, ni suami. Pegang, suam kan? Okey, cuba minum suam-suam. Tadi dengan sekarang, rasa beza dia. Mana yang bagus? Biasa bagus ke suam bagus? Suam sedap kan? Jadi dekat rumah, semua tinggal rumah kan? Kakak sebagai ibu, ada jug kan, teko ke, taruh satu sudu je, Kak. Dia tak perlu banyak. Kalau abang pernah tengok YouTube saya, tahulah sukatan dia kan. Ini serbuk . Serbuk bukan kapsul . Ambil ni banyak. Pakai jari supaya tak tumpah. Satu sudu rata, taruh satu teko tadi. Taruh air suam ke panas ke, kacau. Kasih seorang atau gelas minum sebagai mencegah lebih baik pada pengobati. Satu orang tu cawan hari pun dah cukup. Satu botol RM70 contoh. Boleh tahan sebulan lah untuk kesihatan. Rugi ke? Contoh, abang minum pun contoh. Ini contohlah kalau abang nak cepat kurus lah . Ada penyakit juga kan? Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, apa-apalah. Air taruh emparas ni, air suam. Satu sudu rata tadi. Kocak dia, pagi sebotol, malam sebotol. Kalau nak cepat, abang kerja apa, bang? Saya kerja buat design. Okey, banyak kat ofis kan? Kat rumah. Kat rumah dekat nak pergi tandas. Pasal apa macam kat ni? Nanti kerap kencing. Dia ada tandas. Kalau pergi design buat rumah orang, nak pergi cari toilet. Itu macam kan? Abang akan kerap kencing. Pasal apa? Air. Orang putih panggil flabby. Orang Melayu panggil gemuk air. Jangan sebut gemuk air, marah pula. Habis kalau tak gemuk, panggil apa bang? Kurus. Mana baik kat kurus? Contoh kan? Jadi, 4 jam abang minum. Dia lagi kencing. Lama seminggu abang timbang. Turun. Turun. Oh. Lepas tu akak kata, Hip. Wah. Sikap betul. Siang sekali, malam sekali. Kalau nak cepatlah. 4 jam. Berarti, kalau kita ikutkan kesukatan harian, kita perlu 1.5 liter. 1.5 liter air kan? Jadi kalau ni 500 ml, 4 kali dah jadi 2 liter. Tapi ini untuk kesihatan. Tak percaya abang timbang seminggu sekali. Jangan timbang hari-hari. Seminggu sekali. Tengok. Contoh, seminggu tu turun contoh 5 kilo. Minggu depan lagi 5 kilo. Bonus tak, bang? Tak payah nak pergi jogging-jogging ke, nak bayar exercise. Visa card ada mah, rasta free. Betul? Lepas tu dia suruh nak ni kan, nak kuruskan. Ini ada 20 sesi, RM4,500. Daftar free. Bunyi free kan? Pergi daftar, RM4,500. Terkopak. Duit tak ada. Bisa kan ada mah? Bisa lah kau kena. Hutang bank, betul? Siapa rugi? Kau juga. Jadi elakkan air batu, insyaAllah. Saksi, anak, isteri. Anak pun sama, kurang air batu. Ini cakap betul. 90% orang minum obes . Tak semua. Enggak tunggu obes yang baru nak berhenti. Kau tengok macam bapak kau. Contoh ayah cakap lah kan. Kau tiru macam abah. Ayah dia panggil apa? Ayah. Kau tiru macam ayah. Siapa lagi tiru? Kau orang pun tak nak. Betul? Ini dah mula nak naik ni. Kalau dalam 3 ni, dia mula nak naik. Tengok badan dia, beza kan. Dia cepat naik. Okey bang, nak salam. Okey, salam. Dari mana-mana? Dari Gerik je mana? Dari Greek. Greek? Perak. Oh, jauh. Okey. Sambat sembuh, sambat sihat. Sampai di sini . Okey, bang. Okey, Kak. Greek, Perak. Ramai orang Penang tadi. Yang first tadi grup Penang yang 7 orang tu kan? Okey, bila masuk YouTube ni, tahu lah masuk YouTube kan? Ikhlas lah. Kita masuk TikTok live juga ni.
Pasal apa benda-benda gini kita kongsi pada netizen. Macam abang lah tengok YouTube betul. Tengok tapi hati belum tergerak nak datang. Betul. Lepas Allah buka pintu hati, ibarat diketuk pintu hatimu lah kan, baru nak datang nak merawat. Jadi macam saya nasihat tadi mukadimah tentang kesihatan. Air batu, air sejuk adalah bahaya. Tak percaya Google. Apa keburukan air batu, air sejuk? Chill water lah panggil. Air sejuk tu chill. Kata-kata air sejuk, air pipe pun air sejuk. Chill water. Baca situ. Lama-lama tangkap, maaf cakap, saya rasa abang pun sendiri tahulah. Lesu sendi-sendi, lengoh, cepat penat. Itulah. Alasan dia, tak ada air batu tak boleh. Sedap dia sekejap je sini. Betul kan? Lepas tu dah hilang. Tapi masih haus. Minum lagi. Cuba minum air suam begini, sekejap je hilang haus. Betul. Cuba minum ni. Contoh abang kat office minum ni. Kat rumah kan? Office kat rumah lah. Home office, small office lah. Kan? Minum tu, abang tak rasa haus. Nanti akak mana? Tak minta air lagi ke bang? Tak rasa haus pun. Ini betul. Ini saya minum hari-hari. Dia tambahkan tenaga. Dia ada karbohidrat, dia ada protein. Selain daripada penyakit. Okay. Contoh, ramai-ramai ni. Salah satu nanti minum ni Nanti ada rasa benda bergerak. Ke sini ke kaki ke badan tak kisahlah. Mana apa darah sumbat tadi dia akan pup tolak. Dia cairkan darah. Yang blok-blok ni pup. Jangan takut ada monster ke apa bergerak ni. Bukan. Darah sumbat semua dah pecahkan. Dia bunuh kuman dalam darah. Kuman apa? Barah ataupun kanser. Herbal ni. Kalau nak bukti saya boleh tunjuk 15 muka surat journal report daripada Profesor Jock Hillman daripada Jerman. Saya ada dia buat kajian pokok ni bunuh barah ataupun kanser. Cancer cell dia panggil. Jadi kalau kanser barah boleh mati, kuman jahat lain mati tak? Kelebihan lagi, apa lemak, gula, garam, minyak, toksik semua. Buah sir, migrain yang tak ada ubat, yang apa, semput. InsyaAllah, orang yang semput akan keluarkan hak. Dia berdehem ni keluarkan hak. Bagus tak bagus? Migrain bertahun-tahun. Tengok dalam Facebook saya, tapi ada yang misal. Klik, ada 4 botol, ada video, klik video, scroll ke atas, tengok testimoni. Macam-macam penyakit, termasuk obes, patah tulang macam ni, cepat sentum. Percayalah. Nak cerita dengan orang tak percaya. Jadi, herba ni satu jenis je, tak ada campur. Satu herba je, tak ada campur. Produk saya dah 17 tahun kak. Bila produk sendiri, produk herba ni lah, maaf ni nasihat pada netizen. Bila kita bagi pameran-pameran kan, bila orang kasih flyers, tangan penuh dengan makanan. Betul. Alasan? Tak ada tempat. Nak tutup plastik pun, tak payah. Maaf cakap. Bila seorang usahawan tu memberi kita flyers, kertas untuk kita membaca. Dia tak suruh baca on the spot. Ada masa ruang, bacalah. Apa bahasa peribahasa orang putih? Reading is power, power is knowledge. Very simple. Jadi kalau kamu tak nak baca, you don't have the knowledge. Tak ada pengalaman. Jadi cuba. Bila cakap cuba pula, orang kita ni nak bukti. Maaf Bila cakap cuba je, nak bukti. Contoh, fast food datang ke Malaysia, dah kasi makan free ke bang? Kena beli. Sedap tak sedap, tetap beli. Bila herba, ada sampel tak? Ada bukti tak? Makan ubat-ubat yang lain pun sama. Ada tanya tak? Ada bukti? Ada sini. Sedangkan itu hanya menahan. Tak menyembuhkan. Very simple. Kebetulan lagi pula, mereka-mereka ni pula tak kasi minum herba. Sedangkan herba adalah tumbuhan daripada Allah Ta'ala. Kenapa kamu menidakkan? Yang kita pula pergi ikut. Yang mudarat sendiri. Contoh, very simple lah. Kencing manis nak kena potong. Sanggup ke nak potong? Cuba jawab. Menyeksa diri. Ini juga betul. Dengan herba ni, pada netizen saya nasihat jangan potong kaki kalau nak potong. Yang ada macam ni saya cerita originally, ni life story saya buat expo dah naik kursi roda kan. Dia saya cakap kenapa kencing manis? Kaki dah hitam ni. Dia panggil blackburn. Ataupun orang Jawa panggil gangren. Saya cakap minum herba ni
seminggu 4 kali apa, satu hari 4 kali, 4 jam. Insya-Allah seminggu kerja manis tak ada. Eh, tak boleh, doktor dah kasi saya dah sign dah nak potong ni. Macam seronok kena potong ni. Seolah-olah hari potong besok tumbuh balik. Dek, yang ini pun dah menderita sakit. Kalau potong, ini boleh cantum lagi, masih harap-harap boleh cantum eh. Yang ini potong ni, boleh cantum tak? Saya tanya awak di sekolah kan. Apa yang potong kaki boleh tumbuh balik? Kalau cicak, ekor kan? Kalau potong kaki cicak, takkan tumbuh. Okey, apa? Binatang lah binatang. Yang potong kaki dia lapan-lapan ke, tumbuh balik. Tak tahu lah. Ketam seafood tu. Ketam bunga yang kita makan tu, dia mati. Dia kena udara apa, darat dia mati. Tapi ketam yang, dia panggil ketam bangkang. Atau ketam seafood yang warna gelap tu kan? Okay. Abang tak percaya, beli seekor, potong kan lapan-lapan kaki dia, tengok. Dia akan tumbuh balik nanti. Oh, ya? Ya. Ha. Sekolah banyak tinggi tapi tak tahu. Ha. Ha, ini cakap betul. Tak percaya beli seekor, taruh dalam besin, eh, patahkan semua. Dia akan keluar hidup balik. Dia takkan mati walaupun tak ada air. Dia boleh hidup dalam lumpur, dekat pokok-pokok bakau, ada banyak. Ketam tu paling mahal dalam seafood kan? Sedap pun sedap kan? Mahal lah. Okay. Ini saya kongsi pengalaman. Potong kaki, jangan. Sayang kaki kamu. Tapi ramai yang tak percaya, potong. Yang ada, sebulan meninggal. Buat apa? Tahan kesakitan. Ini sakit tak, dek? Macam berisa, yang tak ada. Berisa kan? Ha, tu, itu baru jari. Kalau ke sini, kan banyak saraf lagi kan? Bayangkan, tak boleh tahan berisa. Tak ada gerak, satu hal. Betul. Ini banyak kat sini, kampung sini. Maaf eh. Orang yang belajar-belajar tinggi-tinggi ni tak percaya herba. Eh, doktor tak kasi minum. Eh, dia minta ke hospital. Eh, klinik kat sini. Mak dia belum, bapak dia meninggal. Potong. Orang kampung saya ni. Dia cakap dia tak kasi minum. Bapak dia meninggal sebulan. Mak dia pula potong. So, minum ni. Meninggal. Dah. Siapa rugi? Kau juga. Sebab tu cakap, kalau tak percaya produk saya, tengok YouTube saya, apa Facebook saya, Tabiat Adam Mimisa huruf besar. Tengok ada gambar 4 botol, klik video saya tengok. Darah tinggi, kencing manis, gaut, semput, lelah, buasir, termasuk sakit psoriasis yang dalam dunia tak ada ubat. Balik pada hadis, setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Very simple. Usaha kita cuba sabar, yakin, doa, tawakal. Cari. Setiap tumbuhan ada rahsia dia, Allah jadikan. Betul? Macam cerita tadi yang first group. Lembu, kambing, kerbau. Makan apa? Rumput kan? Kadang-kadang apa? Pucuk-pucuk daun tu. Betul? Bila kita buat korban, pernah tak jumpa lembu tiga binatang ni? Lembu, kambing, kerbau tadi, gigi rosak. Sedangkan dia tak pernah gosok gigi pun. Kita macam-macam buat gigi, macam-macam bergigi tukar tu tak? Apa iklan semua try. Apa iklan try kak? Rosak juga. Jadi apa rahsia tumbuhan orang jadikan? Kaji balik. Kucing pun tak gosok gigi. Makan ikan, makan daging juga. Elok ya. Kita macam-macam. Cakap apa barang. Mahal-mahal pun. Sama je. Back to nature. Pernah duduk kampung kan? Minum air perigi tu tak? Timba keruh-keruh pun minum. Sakit perut kan? Cuba tu bawa dia pergi kampung. Timba air keruh tu, perigi tu. Ih, kotor ya. Mak tamu ni, sakit perut ni. Sakit demam ni. Dulu kita mandi hujan tu. Hujan lebat. Fuh, dengan seluar pendek kita. Fuh. Sekarang suruh dia mandi, sakit. Confirm sakit. Pasal apa? Ozon kita dah kotor. Okey, balik pada penyakit abang. Selain daripada 4 serangkai tadi. Lagi? Ya, masalah family lah. Tak boleh ngam lah. Friction lah, selalu freak spark lah, keluar spark, 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 spark. Okay, punca dia tadi itulah. Eh, mate tadi lah, eh, pembantu tadi. Eh, dia bukan kosong, dia pakai ilmu. Dia boleh urut orang, betul? Dia boleh urut orang. Ini saya baca pendirian dia, background dia lah, eh, dia boleh urut orang. Eh, dia dah kenalkan semua, atau family. Semua dengar cakap dia. Apa dia cakap, semua dengar. Tu sampai pindah rumah. Betul lah, boleh nampak sebenarnya. Tapi tak sadar, betul? Kemudian ni lah. Ni cakap betul, saya tak kenal dia tapi saya boleh baca. Apa abang cerita, saya dah boleh scan dia. Ni orang dia macam gini. Macam bawah
kaki belakang saya ni ada satu tumbuhan. Dia lah benjol gitu. Dulu kecil. Lepas tu dia besar keras. Sekarang dia dah macam membesar lah. Saya pun tak tahu apa. Dia pijak sakit tak? Ah, tak. Dia macam kematu lah. Dah lembut juga. Dah lembut. Mula-mula dulu dia tapak kaki? Tak. Betis ni? Oh ni. Dia dah lembut. Okay. Belum ni dia kecil, dia keras. Lepas tu, sekarang ni saya makin besar mungkin saya yang sebabkan. Ini kaki ni ini besar berdiri ke macam mana? Allah Alam. Sama besar. Sama besar. Ha. Okay, bila antara kiri dengan ni mana berat? Dia senang ke nak berat, swing sebelah rasa. Sama ke tidak? Okay. Nanti saya ringankan eh. Nak timbang kilo ke kati ni? Ni kalau kat pasar dah timbang apa? Batang pinang eh. Mahal lagi batang pinang, 60 lebih bang sekilo. Nanti ringan insya-Allah. Okey. Ya kak, masalah apa? Saya ada betagu. Thyroid. Betagu okey. Betagu yang alhamdulillah lah. Tahun ni belum ada. Oh. Setiap tahun saya ada betagu. Lately ni saya rasa sakit dekat bahagian bawah pinggang. Ini bawah pinggang belakang sini. Sini. Harap-harap bukan fibroid lah ya. Itu dekat dada ni pun dah tumbuhan. Ketul. Rasa sakit. Oh. Kata lah kerja stres ke apa kan. Ada lambat ke. Ada. Tutup pintu, tutup pintu. Panas. Okey lagi. Yang heavy sangat lah. Kalau merasa macam takut dia benda macam betul kan. Tekanan jiwa lah, tekanan perasaan lah kan. Takut, aku dah pernah kena, selalu kena. Bila kena tu rasa macam tak tahu lah macam mana. Macam mana nak rasa. Okay, Along. Tak ada apa, cuma angin satu badan lah. Dia gatal-gatal tu. Tak ada apa-apa. Kepala otak hang tak ada apa. Dia macam dekat bacok. Kalau abang tengok video saya dekat bacok kan. Ada lelaki satu. Kau sakit apa? Tak ada. Bapak saya suruh datang, mak saya suruh datang. Tak ada apa? Tak ada apa. Tapi gatal-gatal. Buka baju, semua merah-merah ni. Kata tak ada apa-apa. Jadi lah, tak ada apa-apa. Kali buka, nah, merah semua ni. Itu bakal jadi psoriasis. Sini gatal-gatal macam enzima. Tapi dia putih-putih lah semua ni. Dia buka. Okay. Benda-benda macam ini kalau kena, elakkan makan ayam. Ini punca ayam. Percaya dekat saya. Teringin makan sikit. Tapi kalau minum herba ni, misal kata tak ada lagi, makan ayam pun tak ada, makan minum ni. Balas dia herba. Sebab dia bunuh kuman. Saya, pengalaman saya lah yang sakit psoriasis ni, satu badan ni, dalam dunia tak ada ubat lah. Ada satu cerita, budak ni 16 tahun. Perempuan. Rambut pendek lah kalau tengok dalam video tu. Psoriasis 6 tahun. Keluarga dia habis duit kita tukar hampir 1 juta. Ini saya nak cerita pasal doktor pakar ni kadang orang tu sensitif kan Contohlah, bila anak kita kena, kita mesti ikhtiar sebagai keluarga, ketua keluarga betul, mak ayah betul. Satu minggu dia pergi 3 kali hospital. Satu kali pergi, $300. Satu minggu, 3 kali. Berapa? $900. Kali sini berapa kak? Maksud tu kali 2. Jadi satu minggu dah sekian banyak, kalikan 4 minggu. Kalikan 12 bulan, kalikan 6 tahun, kalikan duit kita. Itu tadi hampir 1 juta. 700 lebih ribu lah. Sampai family gadai-gadai barang, sampai bawa lari obat dari hospital. Dia cerita dengan saya dalam tu. Dengan izin Allah, sebotol saja janggut ada, sembuh daripada ujung rambut, ujung kaki. Masih tu RM60 lah. Siapa senang? Setiap penyakit ada penawar, mereka mati. Kata-kata ni tak apa, jangan kau gatal kat luar bang. dengan ini insyaAllah boleh insyaAllah. Ayam. Tak percaya? Lepas ni jangan makan ayam, try. Tengok ada tak?
Lepas tu seminggu try makan ayam. Keluar balik. Berarti problem dia ayam. Allergic dia. Tapi yang lain makan tak ada apa-apa. Kamu seorang saja. Sakit ni dia tak berjangkit. Salam ke apa ke tak ada apa-apa. Tapi sama juga psoriasis Dia tak berjangkit dalam family 1 million. Dalam 1 juta seorang kena. Sakit ni. Avoid dia. Jangan makan ayam. Kalau minum herba ni jangan minum TO. TO dia akan potong. Macam mana anda dengar kan? Dia akan neutralkan balik segala herba. Daya kat saya. Ini pengalaman saya. Rasalah. Jangan sampai kumpulan. Nah, dia ayam saja. Ha. Cuba nyanyi lagu. Ayam. Ini betul cakap. Bukan bohong. Cuba seminggu jangan makan ayam. Lepas tu cuba makan ayam. Kalau keluar balik berarti ayam punca dia. Lagi satu boleh minum herba pula. Jangan minum TO, air kelapa. Air batu, air sejuk tu dah memang pantang lah. Air gas lagi lah sekali. Nanti It's gone on. Nak dengar lagu tu kan? Baru kau tahu. Baru duduk termenung, menyesal aku tak dengar dia kata buat tabib dulu. Dah, it's gone dah. Dah ni. Okey, abang, apa masalah? Saya pada jari. Apa dia? Tidur malam. Tak boleh tidur malam. Cepat-cepat kahwin, boleh tidur. Girlfriend dah ada dah kan? Cik depan mak ayah kau takut je. Okey, mak ayah, recommend. Kau kerja kan? Sekarang tak. Sebenarnya kerja. Ya, pasal jatuh accident ni lah Ini maaf saya bukan nak menidakkan. Kalau boleh, avoid motor. Avoid main motor ni. Pertama, kadang-kadang ni keperluan. Tetapi bila kita naik motor ni, maaf kita jangan cerita pasal rempit lah. Kita cerita yang keselamatan. Kita bawa hati-hati orang langgar kita. Yang ada bila bawa hati-hati, ada orang pula bakar. Prum. Ada motor 60cc, brom. Aku punya 125 lah bro. Boom, kita pun pam, terbabas. Tapi motor ni risiko lah. Very high risk. Saya cerita Foodpanda. Awak tengok dalam media sosial banyak meninggal betul? Ini juga betul. Siapa kerjakan komisen. Ingat, nyawa. Bos marah cakap, you bawa sendiri. Ini juga betul. Bang, nyawa bang. Nyawa kamu bukan dalam kotak tu tau bang. Dalam mesbok rumah pun tak ada nyawa tau. Allah bagi sekali saja. Saya tadi kat situ. Nak pergi Tanjung Bidara apa tu. Saya sampai polis pun dah ada kan. Panda tergolek. Grup dia ramai datang kan. Meninggal bang kat situ. Banyak tempat lah jumpa Foodpanda. Grab yang naik motor laju sini lah. Maaf cakap. Saya kalau cerita, mungkin dia pun mengakulah. Bila jam ke jam, dia potong. Dah berbual lain ni. Dia pun lihat apa. Dia rasa dia kebal. Ibarat langgar tak ada apa-apa. Tapi dia tak tahu patah fikir orang nanti dia. Nak kerjakan komisi. Oh, maaf. Komisi RM2 dia bayar bang? Dia ikut best juga. Dia ikut ada peringkat dia. Peringkat. Pinjam. Saya suka dengar-dengar ni. Ni satu apa? Tauladan kepada anak-anak lain. Kan? Okey, peringkat macam mana bang? Dia kalau bayar satu dia bayar dia RM7. RM7 kalau bayar dua RM6. Bayar tiga RM5. Bayar empat sampai enam dalam RM4 macam tu lah. Okey, satu bulan dapat berapa bang? Paling banyak? RM6,000. Paling sikit? RM2,500. Okey, cuba duduk. Dia kan tak kerja kan? Duduk. Fikir jauh yang kamu kerja 6,000 ni berbaloi tak bila terjadi gini? Ini baru jari bang. Misal kata ni putus patah ke? Ni patah gini. Duduk balik fikir. Berbaloi tak kita kerjakan ni? Nyawa terancam. Pilihan kamu buat. Nah, ini saya sebagai advisor lah. Ayah kamu drafter. Betul bang saya selain daripada sihir-sihir ni saya lawan bomoh dukun pawang ni saya pun penasihat pada anak-anak yang ada suka main game mak ayah kata tak jalan saya cerita real saya pergi umrah kebetulan mak dia bawa anak dia bapak dia tak bapak dia ada bapak dia engineer kapal terbang
mak dia pramugari, MAS. Anak dia seorang tunggal. Bila mak ayah pergi kerja, anak seorang kan? Kerja dia apa? Main game lah. Pagi ke malam. Okey, sampai bawa anak dia, saya nasihat, nasihat, nasihat. Alhamdulillah dia dengar. Bila segi umrah, saya pakai macam ni. Segi umrah pakai ni bang. Saya tak pakai kopi haji. Eh. Pertama, pergi. Ini cerita umrah sikit. Eh. Maaf yang ditiru, umrah. Ustaz daripada Terengganu, Kuala Terengganu. Ayah Wa. Kalau tengok dengan Facebook ada, Ayah Wa, Ayah W-E. Terengganu panggil Wa. Tabib! Saya pun tak kenal. Orang kenal kita. Dia mencabang lah, follow, nampak je. Oh, ambil gambar, panggil bina. Sayang, sayang ni, Tabib Adam ni. Tabib, saya nak ijazah depan Kaabah. Dia tahfiz Al-Quran, dia mengajar orang mengaji, Taranum. Ada, dapat. Saya ijazah dengan dia. Lagi satu pula, Mutawif Singapura. Tabib Adam! Cakap, saya nak ijazah. Saya memang dah hajat nak jumpa. Balik Singapura ni, ingat, dia kan 6 bulan duduk sana kan. Balik ni, dia nak jumpa saya. Tapi terlajur saya kat sana, saya pun nak ambil ijazah depan Kaabah. Dapat. Ramai yang kat sana jumpa, kenal ke. Lagi kat airport pun kenal. Anak ceritakan yang budak yang naik main game ni. Balik. Dalam flight ni. Tapi Adam eh. Dia pernah rawatkan saya kat sini, anak dia. Dia pula pakai, dah pakai tudung. Masa tu dia kan pakai topi macam orang muda-muda perempuan ni. Jadi, jumpa dalam kapal terbang, dah pakai tudung, dah pakai tutup mask, mana dah saya kenal. Saya siapa ni? Ustaz kenal tak yang anak saya main game tu? Ustaz nasihat dia, alhamdulillah. Dengan cakap ustaz dah kurang main game. Penasihat pun aku, konsultan pun aku, 20%. Eh, ni cuba balik duduk fikir. Duit memang betul kita perlu. Tapi kalau terancam nyawa, company tak cover bang. Betul. It's your own risk. Motor rosak sendiri tanggung. Aku sudah bayang kau mah. Betul. Kita kejar. Safety light pun maaf. Kebanyakan naik motor, lampu merah macam tak ada kaki tau. Pasal apa? Tak betul kaki. Siu. Kita kena berhenti kan? Naik motor ni macam seolah-olah tak ada kaki. Tak nak berhenti. Siu. Jalan. Bisa kata, sana siung, sini pun sama siung. Banyak betul-betul berlanggar. Semua kejarkan masa. Tapi dia tak kejarkan kesihatan. Kita run untuk company, betul dia bayar. Tapi risk nyawa. Nak cakap, bisa kata paralyzed. Muda-muda gini. No value added. Betul tak? Kau dalam Facebook, maaf cakap lah. Kau boleh carut gambar kau lama-lama, kau sihat lah. Bila jumpa dia tik, nak kursi roda ke bawa tongkat ni. Eh, memang ni aku pun U-turn. Betul tak? Tapi kalau orang yang betul-betul sayangkan you, cintakan you, simpatikan you, dia tetap kahwin. Ada saya kawan saya, nek anak murid saya tinggal robot Cina sini. Kaki dua ni kecil. Tangan dia pun limping. Tapi ada kedai iPhone lah dekat Alor Gaja. Bini dia normal. Saya respect bini dia. Walaupun dia cacat gitu, bini dia kahwin dengan dia. Accident lah. Dia lahirkan cacat. Oh, dilahirkan. Kedua, nak jadikan cerita, bila dilahirkan cacat, bapak dia ceraikan mak dia, tinggalkan anak dia. Orang ajak bapak. Sampai lagi dia cari bapak dia, tak jumpa. Tapi apa dia cerita dengan saya lah, dia pernah jumpa, pernah dengar cerita orang-orang dari sana sus, bapak dia ni main dadah. Dalam, tak tu keluar masuk, keluar masuk, walau-walau lah cari, tak jumpa. Eh. Jadi dah besar, dah kahwin, dah ada anak kan, nak jumpa bapak dia. Cuma dia bad luck. Bini dia mengandung, keluarkan anak, lahir, anak dia pun cacat. Saya ada keluarkan tadi kat Facebook dengan tim Google Group saya. Dia minta sumbangan lah. Sebab dia pun handicap kan . Kalau tengok dia memang kesian lah. Memang nak pakai kasut pun tak boleh. Kena duduk lah. Cacat lah cacat. Tangan kecil semua kecil . Jadi ni yang normal jadi cacat, apa kamu rasa? Lahir cacat tu lain. Yang dah normal jadi cacat. How you feel? Boleh cakap putih kan? Duk KL kan? Takkan tak cakap putih. UK hype bro. UK. Lagu-lagu UK bro. Ni berdua. Trio UK. Ini saya semua nasihat, tu pulang, the choice is yours. Walaupun gaji, maaf cakap lah, gaji tak banyak mana, tapi kita happy. First, kita tak kejar masa. Kejarkan duit. Masa tu duit dia kejar. Ramai kawan-kawan kamu tak ada, betul? Ini kan betul.
Mak ayah tak boleh buat apa. Cakap pun tak nak dengar. Pasal apa? Money, money, money. Nanti mati. Duit tak boleh buat apa. Aha. Mak kau bapak dongeng. Ini cakap betul. Sayang nyawa, bang. Nyawa tak ada dalam icebox, tak ada spare. Ya, ramai kalau abang eh. Termasuk kamu, tengok betul. Yang naik motor. Mana ada brake? Lampu merah macam brake tak makan. Kaki pun tak pernah turun. Lepas turun pun sekejap. Cium, cium, clear. Sayangi nyawa. Kamu ke, Pak? Penat tapi tersesat nak tidur. Sama lah macam mamat ni. Geng tak boleh tidur eh? Sebab kau main game. Dia bersukan tu. Sukan apa? Bowling. Bowling. Sharina ajar kau? Sharin. Sharin tu. Dah ajar kau? Okey, lepas tu tak boleh tidur. Apa sebab tak boleh tidur? Tak tahu. Salah satu, orang kalau main game sampai 3 pagi, susah nak tidur. Jadi habit insomnia lah. Okey, lepas tu siang dia jaga lah macam burung hantu. Lepas tu dah pukul berapa nanti baru tidur, nak bangun punya susah. Kalau kerja dah subuh ke, kalau taruh bom pun dia tak sadar. Tapi kamu yang masalah, ni semua ada benda-benda tak elok lah. Kalau tengok dalam YouTube saya, yang orang nenek-nenek ke tak boleh tidur, ada perawatan, terus tidur. Baru-baru ni ada satu. Yang kemboja apa? Yang baru-baru ni. Kemboja. Dia mak dia dengan dia. Okey, tak boleh tidur. Yang pelik dia, jadikan cerita, dia buat ke sana. Lepas rawat, saya panggil dia ke sini. Dia datang lah, duduk sebelah depan saya ni. Jadi ni, dua-dua. Dia cakap sakit ni. Saya buat rawat lah. Saya taruh kaki dia atas peha. Saya rawat, tarik. Dia cakap, siap, cakap Burma nak. Ting. Anak saya cakap, kak cakap apa? Dia cakap, nampak benda keluar. Diri kat depan kaki dia. Saya pun tangkap, hancurkan lah kan. Baik lagi sekali. Cing. Dia rasa benda tu keluar. Yang kali kedua dah keluar. Tapi ada. Handsome-nya. Masih dia duduk ni, dia macam bukan dia. Benda tu. Tapi yang pelik dia, bila tu, baru dia sadar. Dah lama tak boleh, 10 tahun tak boleh jalan. Alhamdulillah. Tak boleh tidur. Macam ni lah. Balik petang tu, anak saya telefon. WhatsApp saya. Tok, mak saya dah tidur lena dah. Ibarat dia balas balik, faham tak? Ini kalau tidur lena jangan marah pula. Kau bangun tidur. Dia balas. Dia balas balik apa yang dia penat sama ni, dia akan tidur lena. InsyaAllah. Tapi kena jaga. Ada nafas ke tidak? Itu penting kan? Kan tidur. Panggil apa? Asu. Bungsu. Acu. Panggil nama je. Contohlah. Acu tidur bang, lena. Dah 3 hari lena. Alas. Tak ada nyama. Kena jaga juga. InsyaAllah boleh tidur. InsyaAllah. Semua ada benda gangguan lah dengan tangan saka. Tangan tu agaknya satu detik je, boleh kan? Tangan kaki dia tu. Okey, main bowling eh? Nanti lepas kita punya rakaman ni kita berlakon tu bang. Tahu kan kita berlakon masuk YouTube eh, masuk TikTok. Nanti saya ajar main bowling. Tangan kiri ke kanan? Kanan. Saya ajar dua-dua sekali. Pegang bowling tak rasa. Piu, macam ringan dia. Ini cakap betul. Ada ayat dia. Sebab tu kena ada ilmu. Nanti saya ajar. Jadi kamu pun dengar nanti kamu boleh belajar. Okey, siapa nak rawat dulu? Papa dulu. Ni Papa Rock. Papai Batu. Satu lagi ni kot. Apa lagi bang? Macam saya pun susah nak bersama. Minum batu lagi. Minum. Naik batu. Saya pada Xbox lah. Ada satu TikTok lah. Okay. Dalam Malaysia. Ini iklan eh. Mamat ni macam ni muda. Pergi kedai mamat. Ais lebih. Teh ais lebih. Ais lebih. Jadi si pekerja ni pun ambil plastik besar lah kan. Taruh air batu tu, ais tu, taruh teh kan. Dia pun bawa. Bos restoran pun balik. Dia marah lah. Kenapa kasih kau plastik besar? Dia bilang, dia mau ais lebih. Nanti. Dia suruh budak dia tunggu. Dia pun pergi dekat store dia, buka freezer. Dia pakai itu air batu bag tu.
dia taruh teh dalam tu, dia ikat straw, pikul balik air batu air besar. Lepas tu beg dia pula balik. Lepas tu beg tu pun RM4. Nak murah air batu banyak kan? Ni RM4 kau pergi sedut air batu tu. Aduh, gelak kata. Okay. Jadi, punca dia, okay, air batu buat benda tu weak. Part of it. Kalau badan dah lesu, part of it. Okay? Dah nampak iklan saya? Saya minum ni. When you need it. Bukan every day. Kau jadi superman pula. Kau kata power. Kau tergebang pula terpasal. Sayang, nak keluar lah. Tengok, tergesel. Bukan spark angin. Jadi lain buat spark dia. Office tutup. Drink tak dah. Okay. Herbal ni sama juga sudu, sukatan dia. Kalau pakai mug lagi ni, satu sudu rata dengan kopi O. Dengan kopi O? Okay. No milk, kopi O. Oh, masukkan dalam kopi O? Ya, yeah. Satu sudu rata tadi, kopi O. Panas-panas lah, sip. Dia sip dia tengok. Berapa lama sebelum ni? Okay. Dia, kalau macam mana dah berapa masalah. Okay, dia kopi O kadang terlalu banyak kita minum, kita akan jadi buang air keras. Dia akan jadi masalah. Okay. Lagi satu, bila ni pagi kopi O. Macam aku 10 hari ni, tea break. Air jangan kau adam. Campurkan dia satu sudu lagi. Kita kan perlukan energi. Okay, minum lagi. Pukul 3, tea break. Ke lunch time lunch time minum air biasa lah. Pukul 3, buat lagi. Air jangan kau adam, campur lagi. Sebab abang dah lama masalah. Ini saya baca lah you punya perawatan kan. Jadi malam kopi O lagi. Kalau minum kopi O malam boleh tidur tak? Ada orang minum kopi O malam tak boleh tidur kan? Saya boleh tidur je, kalau kasi macam mana pun aku terlantak je boleh tidur. Okey, minum lagi. Nanti dalam 1 week ke kau tengoklah sendiri mat. Whenever you need then you ambil. You don't need, stop lah. Jangan kau paksa pula. Orang kat berdega pun kau tala lagi. Faham kan? Ya. Kau macam-macam bang. Ayu dah cak kangaroo dah ni. Itu kangaroo bird. Mana kan kangaroo bird? Angry bird ada kan? Ni kangaroo bird. Kangaroo bird ostrich lah kan? Kat Australia kan? Ostrich. Okay. Tangan tak kalau tuat. Okay. 5-5 ni semua ada saka. Nak buang saka RM250 seorang. Kalau dengan rawatan RM50. Apa yang sihir ke, gangguan ke kat rumah ke, kat office ke, kat mana semua kita buat tu semua free. Berarti satu orang RM300. Kalau tak nak buang saka, simpan. Kita tak paksa. Terpulang pada kamu lah. Sebagai mak, ayah, anak-anak nak buang saka tidak, terpulang. Kalau nak buang, saya buang semua. Saka tu bukan saka keturunan. Saka semua keturunan. Saka bukan hantar. Saka tu itu yang hantar sihir. Yang keturunan ni daripada mak ayah kita, moyang kita, keturunan-keturunan heritage. Contoh, dia cakap tak ada. Dia kahwin, nanti anak dia pun ada. Dia kahwin, anak dan cucu ada. Semua akan ada. Dia keturunan. Tak percaya muda-muda ni, apa itu saka? Yang kamu faham. Apa itu sihir? Baru kamu faham. Apa itu nyawa? Nyawa. Kecil daripada badan, baru kau faham. Ingat bang nyawa tak ada spare. Betul. Carilah kerja lain, walaupun duit banyak. Duit kau saving pun habis. Betul. Saya tak tahulah, okay, bidang apa kamu minat? Tak tahu. Okay, kalau masuk Facebook, semua tahu tak IT. Okay. Contoh, ni saya kasi awak tip lah. Duduk rumah online buat TikTok live kan iklan bila nanti ramai dah kenal tak payah keluar rumah kontrak dengan Pos Laju ke JNT ke kan dia datang rumah pick up tak payah keluar rumah tak payah nak kerja naik motor lagi kerja post office tak payah call them dia datang pick up dia ada deposit lah 800 ke 1000 macam tu lah kontrak dengan pejabat pos cukup time dia datang.
Every 4 o'clock lah selalu, 4 to 5 o'clock datang pick up. Mana senang? Daftar SSM. Syarat dia nak ada SSM. Enterprise dah okey lah. First day kena pergi kat SSM, daftar. Second day tu dah tak payah. Post office ataupun mana company nak SSM. Tak payah rumah. Jual apa-apa produk lah. Okay, contoh ni saya share lah. Contoh awak ni. Okay, produk ni nak jadi agent hanya RM5. Saya bagi 50%. Nano produk saya, herbal produk saya, cuma minyak kijang kasturi bukan produk saya. Saya ambil pada orang. Tapi minyak kijang kasturi satu botol saya kasih awak RM10 komisen. Janggut Adam RM70, saya bagi awak RM35 satu botol. Nano RM30, saya bagi awak RM15 satu botol. Price. Online je. Easy money. Always remember, setiap rumah orang ada penyakit. Betul tak? Mula-mula slow lah. Lama-lama orang dah kenal, laju. Mak pun ada kawan-kawan dia. Ayah pun ada kawan-kawan dia. Recommend lah. Okay, contoh testimoni. Ambil gambar ayah awak live. Ambil video. Ni betul. Abang jangan cakap, kau malukan ayah pula. Ini bukan malu. Ini kan promotion kan? Ambil kamera macam ni lah. Okay. Konon-konon ini bukan ayah kamu lah kan? Okay, cek nama siapa gini-gini. Okay, berat badan berapa? 140 kilo. Okay, berapa lama gini? Okay, ini produk jangkut ada. Abang ni pegang lah, contoh kan? Okay, saya minum ni, mulai hari ni buat contoh lah. 30 hari bulan 10, 2022. Ambil lagi. Tanya lagi, macam gini lah. Okay, berapa berat badan? Ambil timbang kan, ukur kan? Ambil gambar video tu, tunjuk. Okay, buktikan. Okay, next week ambil lagi. Every week, bagi awak punya testimoni. Jadi, bila orang yang obes-obes ni, laku tak? Yang kecil manis, agak tinggi, pergi doktor pula check kan. Semua ada report kan, tunjuk report tu daripada doktor. Jadi kat situ sell you pun tak payah kerja, abang duduk rumah je, boleh tengok TV, boleh main game, tak apa nak buat. Nanti cakap betul. Ni saya ajar awak cara promoting lah. Tak payah kerja-kerja abang. Jadi berapa kamu dapat, itu rezeki dah. Lama-lama masa dia jadi meroket, kau juga yang senang. UK tu kau kontrol, jadi agent. Tak. Easy money. Abang duduk rumah apa? Taman? Apartment. Okay. Kita nak dapat bapak kau buat. Masalah banyak. WWF. Okay. Okay, eh? Allah 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 ya. Syilah ilah. Ikhlas bang eh? Ikhlas. Assalamualaikum. Syilah. Cuba rasa bang eh? Saya tarik eh? Syilah. Syilah. Kat bawah tu rasa. Shilla. Shilla. Rasa benda bergerak, buka tangan keluar, kaki berangin. Tak rasa. WWF. Saya tarik kat situ pun tak rasa. Tak ada rasa macam tu. Dalam-dalam, minum air batu, tak rasa. Kau pegang, keras kan? Ini keras air semua ni. Okay. Air kepala, rasa apa? Ringan, berat? Saya tadi lebat rasa macam ni. Sekarang, berapa lagi? Okay, okay. Syilah.
Sila. Sila. Cuba lagi. Tak ada. Okey, saya masukkan balik Zahir eh. Rezeki. Sila. Bismillah. Bangkar rasa sejuk eh. Sila. 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 Rasa sejuk. Tak rasa juga. Rasa sejuk. Okey, rasa gini-gini. Okey. Akak Nathan. Akak tanya apa akak? Masalah. Sini dah sakit. Saya ada vertigo. Lepas tu rasanya angin banyak kot. Kaki pun kadang-kadang rasa kebas. Kerja manis tak adalah. Tak pergi cek. Ha? Lama tak pergi cek. Boleh pinjam abang punya jarum apa? Cek. Bukan sakit pun. Tap je kan. Timbak tu kan. Cek. Reading tu. Dah. Ada buat sebelum ni. Saya dengar tu. Okey. Allah 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 dah mati eh. Bismillah. 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 Siapa? Halo, siapa? Siapa? Tak ada. Cuba tekan sakit. Ringan sikit. Ringan. Insya-Allah. Ni, tak ada rasa main tak ada. Tak ada apa-apa lagi. Kepala. Tak ada apa. Seberat. Tadi kan tak ada apa-apa. Saya pegang mulai kepala eh. Abang akak depan sikit. Okey. Saya berasa eh, saya tarik kepala atas. Tak bumbun keluar. Bismillah. Bismillah. Siapa kepala? Semermang. Mana datang tu kak? Rupikilah sendiri. Ringan tak kepala? Ringan tak? Tadi tak ada apa? Tak ada apa-apa pun. Okey. Ringan tak badan? Ambil nafas. Okey kan? Kalau pergi ke hospital, suspek jantung. 20,000 satu sumbat. Dua sumbat 40,000. Abang kepala pening. Duit. No money. Kenapa itu besar? Dua. Betul. Sini RM50. Set. Mahal. Tapi yang rasa sakit. Sini ah. Dua, tiga. Tiga. Eh, syurga. Saya tarik eh, rasa eh, syurga. Sikit, Allah Allah. Kaki ke depan kak. Syurga.
Alhamdulillah. Rasa tak tarik? Sejuk. Rasa bang, dengar bang. Abang tak rasa, kau kebal WWF. Kau tekan sakit tak? Tapi minggu lepas dah rasa sakit tu, tapi okay. Rasa kan sejuk eh, benda keluar. Eh sekarang tekat sakit tak? Bukan tadi ya? Tak ada eh? Okay. Baru sampai sini. Bismillah. Bismillah. Rasa sejuk. Okay, kita masuk balik semangat. Nor semua eh. Allahuakbar. Okey Along. Aku bukan Along, aku nak tolong. Along masalah apa Along? Kata-kata lu bukan apa-apa. Biasa. Gatal biasa. Apa sih gatal banyak nak jadi luar biasa nak. Okey, kaki tengok ke depan. Dalam hati zikir Allah Allah Allah. Rasa eh? Bismillah. 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 Siapa dong? Rasa berangin ke, semut ke? Tak ada apa. Tu rasa ambil nafas, ringan. Ringan, nafas. Sebelum ni macam sebab sesak gitu kan? Tak ada apa-apa. Sebab tu benda-benda tak nampak. Nak yakin ke orang susah. Cakap tadi kan? Rasa berangin. Sakit lagi tak? Tak lah. Ni menghilang kan? Tak. Tu apa benda tu? Okey, macam saya sebut tadi awal-awal, 70% sakit manusia gangguan syaitan. Dia singgah. Duduk menumpang. 70%. Mana datang kawan-kawan tu? Kak, dalam dunia ni, kita satu, dia 10. Kita 1 juta, dia 10 juta. Mana datang? Sebab tu kalau akak nampak, saya ingat akak pun duduk rumah pun tak nak. Semua ada. Jadi betul. Sebab tu Allah tak jadikan kita manusia boleh nampak benda halus. Tak tenang duduk. Lagi masak sebelah. Dia pun tolong masak. Potong timur dia pun potong. Tak lari kak. 3-4 amun pak terkejun. Lah satu masalah lagi. Ini betul. Abang lagi draw. Dia duduk sebelah pun draw. Ini cakap betul. Macam cerita drama Melayu, mak dia kat dapur, anak dia main kat luar kan. Anak dia cakap, marilah main-main pergi makan. Kita nampak macam anak dia tak betul. Tapi anak tu nampak benda ini, kena percaya. Jangan cakap anak dia nampak bahawa cakap, Along kau jadi gila apa lu, kau cakap seorang ni. Dia nampak, contoh dia nampak, dia akan bercakap. Pasal kita tak nampak. Sebab tu ada satu kes, anak dia nampak, mak dia pergi hantar hospital, hospital terus shot. Terus jadi macam mengamuk satu pasal lah. Kena ikat kaki semua rontor-rontor gini. Nak pulih macam mana? Lain dah putus dah wire. Hantar mana? Hospital Tanjung Rambutan. Tu bawah tu. Jadi bila masuk hospital dah kena gitu, kita nak buat apa bang? Dah shot dah. Sama kita pernah dengar kat sekolah kena histeria kan. Lepas satu kan. Contohlah mak bapak yang post hantar anak pergi hospital. Hospital pun ikat. Betul. Bius. Bius dia tidur. Entah berapa jam lah, 8 jam, 12 jam. Sadar. Pum, jahit. 3 bulan hantar mana? Tanjung Rambutan. Sedangkan budak ni histeria kena sampuk ibarat kan setan tu masuk badan dia.
datang pulihkan je, panggil rawatan mana, ustaz-ustaz mana-mana ke, pulihkan dah. Tidurkan je. Yalah, campur gila jadi gila. Betul-betul gila. Betul. You look me, I look you. You see me, I see you. Nanti daddy pula, oh, ah, bos mana pergi? Oh, okay, oh. Maaf kan, ni bukan nak menggiat kamu eh. Dah masuk campur benda ni. Betul. Tapi kita yang tak faham beberapa ni, pergi hantar, pergi hantar, pergi hantar. Okay, nanti saya tarik jari kamu tu eh. Bukan tarik jari. Eh, cuba rasa eh. Kalau tak rasa, kau dengan bapak kau sama lah WWF. Okay, rasa apa tadi? Dah lega eh? Apa? Okay, ada rasa gatal-gatal? Sebelum ni ada rasa gatal-gatal kah? Macam dalam, gatal-gatal dalam kan? Kau macam mana? Gatal-gatal biasa. Kau tanya adik-adik kau, ada kata-kata macam kau, kata-kata biasa? Ke kau memang gatal? Sebenarnya dia nak kahwin kak. Nikahkan je pak. Tak ada selama asyik di depan maya kata, itu signal tu. Sebenarnya nak berumah tangga rupanya. Berapa orang? 25. Tak boleh lah. InsyaAllah, insyaAllah. Kau malu je kan? Okay, saya wakil kan? Ayah, ibu. Kau cakap tadi. Oh, apa cakap? Betul tak cakap? Pak, sebab tu tadi dia duduk belakang mak dia kan? Dia urut. The signal tu pak, saya perhati. Ini mesti ada apa-apa dia nak ni. Betul sakaan aku. Ampeh kau. Dah nikah je. Pasal nikah pula mak ayah eh. Netizen. Kalau boleh nikah secara biasa. Tak payah grand-grand. Bukan kita tak mampu, mampu. Pertama, pada kita belanja grand-grand. Okey, contoh. Calon dah ada bakal kan? Pada abang belanja di grand, kan bagus belikan dia rumah. Setidaknya dia ada tempat teduh. Tak payah ada kejar-kejar kerja cat nak mauti. Betul? Tak ada hutang. Ini kalau abang ada kelebihan rumah beli cash lah contohlah. Kalau tak ada, kerja boleh dapat loan tak? Nampak? Jadi siapa nak bantu? Mak ayah lah. Ayah pun orang. Kan? UK, UK. Lepas tu dah dapat rumah, okey, okey. Tapi jangan lupa, bila kerja, walau wakimah sikit, mak ayah bagi. Kalau ikut peribahasa orang tua-tua, walaupun RM50 pun kasih. Itu contoh ya. Betul-betul RM50. Kasihlah 100 orang ke. Pasal apa? Ini berkat daripada orang tua. Apa firman Allah? RM1 kita bagi, RM70 kita dapat. Ibarat 70% dia punya ganjaran. Dia tak nampak hari ini. Kamu akan ada jadi rezeki Allah bagi pada isteri pula. Rezeki pada anak Allah bagi lagi. Macam abang lah. Dulu bujang, dah kahwin, dapat anak kan lain rezeki kita kan. Nampak? Itu rezeki Allah janji. Jangan lupa diri pula. Mak dah lupa diri. Okey, bila nak rumah tangga, ni kongsi eh. Balik solat taubat, solat istiharah. Kalau taklah sama ada bakal isteri aku ni orang yang solehah. Boleh kekal ke jannah ke tidak. Kedua, adakah dia boros? Ketiga, adakah dia pemalas? Keempat, adakah dia kaki shopping? Ini kena mohon. Ini bang. Kelima, adakah dia melawan suami nanti? Mohon. Kalau tunjuk, kalau bagi tunjuk, ya, 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 nak lawan. Kau menderita. Eyeshadow 150 sebatang. Ini panggil apa? Aku tak tahulah. Yang dia panggil HM. High maintenance. Kau mampus. Ini tak betul. Mom's not cooking outside. Dah lah, dah mak bapak kau tolong kau belikan rumah. Mak, ya, urut mak lagi, urut lagi. Mak, dapur tak urut. Duit tak cukup. Baru kau tahu. Jangan ikut tercantikkan, tapi kaprak tak guna. Ini cakap betul. Simple, tak lawa, tapi hormat suami itu penting.
Pertama, kalau ikut dalam Al-Quran, apa Allah firman? Hadis Nabi, cari dia punya keluarga. Kekayaan dia, kecantikan dia, betul? Akhlak dia. Semua ikut tu semua sama, mohon. Nah, jangan kau tangkap muat dia. Modeling ke apa, dia. Kalau kau jadi kura-kura, dia tautis. Menderita hidup kau. Ini kat betul. Ramai datang sini, masalah. Isteri lari, tak boleh kasih duit. High maintenance tadi. Kerja apa? Saya? Kerja apa? Servicing technician. Servicing technician. Gaji RM3,000 lah. Bawah sikit lah. Bawah lagi. Jadi, cari biar ada sama-sama pak kerja. Tu yang tadi saya sebut tadi, mohon. Yang penting restu mak ayah. Tentu mak ayah pun siorang kapan saya sama. No. Tak boleh mak ayah. Saya dah kenal daripada time sekolah. Saya cinta dengan dia. Hati saya kedepak. Mampus kena. Bang, saya sayang. Mampus lah kau. Ada bini pukul laki. Kau dengar? Ha, kau nak? Kau nak panggil bapak kau daripada WM. Bapak tak ada campur. Ini rumah tangga. Pak. Faham? Kau jangan macam-macam. Mak bapak kau tak siri bawa gambar. Ini anak akak kata dia datang ni. Si Along ni. Kau degil lah kau dah cakap. Solat taubat, solat istiarah. Aku tak petunjuk. Kau degil juga. Kadang-kadang mak cakap lah. Kita ikut pada adat. Kita tak buat besar-besar. Malu lah bang. Besar katalah. Kahwin. Bus. Habis itu je duit. Ibarat. The money round down the drain. Betul tak? So for what? Kita tak tahu lagi. Dia macam zaman kita tau. Zaman sekarang pun cinta-cinta pakai handphone tu. Kena sana sini, kena sana, kena sini. Nanti kan betul. Belajar ilmu pada mak ayah dulu. Tanya, macam mak ayah kenal macam mana? Masa abang nampak kedai rakak, ada handphone tak dulu? Handphone tak ada, maksudnya tak ada. Pakai pager, SMS. Ada tak pakai pager? Telefon biasalah. House phone atau panggil office phone betul? Mana ada handphone? Tak ada. Korang sekarang canggih, tablet lah, tablet lah. Semua korang ada. Kat rumah kau banyak lagi kan? Handphone ada 4 kan? Tak ada. Ini saya nasihat kamu untuk kebaikan. Siapa nak rumah tangga hancur, betul? Saya rasa kamu tengok kawan-kawan kamu banyak lah. Bus pun ada kan? Why? Dia cek lain, dia cek lain. Ada skandal sana, ada skandal sini. Gaji tak seberapa. Nak pasang 2-3 kepada otak kau. Betul tak bang eh? Yang penting, I'm ready for love. Okay. Kata-kata. Rupanya kata lain kak. Ampel je budak ni. Sorry bang. Okay. Ni sekarang angau. Hey kicik. Kau banyak naik motor ya. Saya suruh pelan-pelan. Kaki pun tak berturun. Syarat semua kamu bedal. Okay bang. Selain pada ini jari apa masalah? Jari tidur malam. Tapi tidur malam. Depan. Okay eh. Syilah. Zikir Allah 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 eh. Syilah. Kepala. Rasa goyang-goyang. Berat ke ringan ke? Sama. Tarik nafas. Umur apa dek? 21. Baru dapat kunci of success lah. Key of success. Kau jangan key of success, kau buat lari lagi. Patut kau lari lagi. Okay, jari rasa.
Rasa? Bisa bisa lagi. Masih lagi sikit. Ha? Masih lagi sikit. Masih lagi sikit. Tak, dia rasa dia ada lagi. Kurang lah. Ah, kurang sikit lah. Tak ada. Pak tarik dia rasa macam benang tarik kan. Pak benda ni Pak tu kalau cakap benda ni orang tak percaya, susah nak yakin. Kenapa dia rasa saya tarik? Dia tak pegang eh. Dia tarik dia rasa keluar. Cuba angkat ringan ke berat? Cuma kata cuma dia rasa benda keluarlah. Nak juga. Kau rasa macam aku lagi tadi perhati je. Ya, yeah, mak kau dah setuju. Ya. Yeah. Bapak kau pun dengar cakap aku. Okey, okey. Kesian pak. Tapi solat hajat, solat istikharah dulu. Tak tobat, tak petunjuk. Okey? Jangan syok sendiri kau. Ini kepala botak. Bukan cukur lagi, dia pakai mesin dah zing sekejap je. Gone in 60 seconds. Habis. Itu penting. Okey bang? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sejuk? Berat. Kita okay, lagi aku putus kepala kau cabut sotong. Badan. Siapa? Tak apa. Hilang ingatan ke ni? Tak ada. Ingat sikit. Saya tadi nak sihat. It's up to you. Eh? Don't take the risk. Duit banyak tapi shorten your life. Ramai saya rasa kamu baca kawan-kawan eh. Semua pergi, pergi, pergi muda-muda gini. Just because of money. Dan ni, biar sikit tapi berkat tak ada apa-apa. Sebab suka gosok pada mak kau ya. Pak cu dah tengok je. Eh? Botol lemak ni, keras mak. Kau jaga. Okey Pak Cu. Tak boleh tidur malam juga. 2x5 memak sama. Rasanya kaki tangan aku memang dia selalu mengadulah penat. Nanti ingatkan saya ajar tangan power. Tapi kalau power kau jangan bantai mak bapak kau pula. Kau kau ajar dia bantai kau balik. Padan muka kau. Okey. Rasa eh? Assalamualaikum. Thank you.
rasa eh? Rasa? Okay, cuba angkat. Allahu Akbar. Ringan ke berat? Angkatlah kuat-kuat sikit, semangat. Alamak kau ni. Ringan. Okay. Allah, Allah, Allah dah mati. Allah, Allah, Allah. Ada selengoh? Angkat. Tak ada pun? Tak ada apa-apa pun? Okay, ni eh, cerita eh. Dia sama macam satu hamba Allah dari KL juga. Orang Melayu kita. Dia main squash untuk negara. Nama dia saya lupa lah. Eh, mak dia pun anak murid saya. Tiba-tiba main squash ni, dia boleh terus lemah. Boleh macam hilang fokus. Why? Opponent pakai sama macam dia. Dia buat tangan lemah, jadi pukul. Betul. Hilang fokus. Ini dah lemah. Dan kan bola bowling tu bukan berat mana pun kan. Ha, macam dia tadi main. InsyaAllah. Nanti saya ajar kamu. Tahu. Sebab tu bila benda macam gini, dia masih muda. Kena ada ilmu di dada. Okey, pertama nak cerita eh. Bila dia main game, opponent dia akan gunakan orang ketiga. Bomo dia, dukung pawang dia lah. Eh, kalau bahasa kafe dia gunalah sami. Okey, dia akan duduk sana perhati. Dia kata, kamu ni. Dia taruh setan dalam badan dia kan. Dia tangan dia otomatik jadi lesu. Tak, angkat bola pun tak kuat. Betul? Tiba-tiba. Inilah problem dia. Okey. Dengar kan? Nanti aku rasa kuat ya bro. Tapi syarat. Eh, bila... Oh, kau tak betul eh? Syilas. Lepas sikit. Pegang kepala boleh? Cuba rasa eh? Syilas. Cuaca panas ke aircon tak sejuk? Ha? Sudah 16 dah? Okey, rasa kepala. Dengan. Rasa geli kan? Rasa geli, boleh keluar kan? Gangguan. Ini yang paling hebat sekali kan? Macam tadi, kalau ada rezeki, ijazah belajar. Dia akan dikacau setiap kali opponent dia lawan game, akan kena. Saya kosong. Okay, ijazah macam ni. Lelaki ijazah dengan siap rawatan sekali tadi, 700. Okay, kalau perempuan ijazah, 640. Nanti dia bagi uniform dia lah, baju, belangkon, selempang. Eh? Lepas tu kita ajar zikir-zikir dia 5 minggu. Zikir dalam hati. Bukan atas sini eh. Lepas ijazah kita bagi dalam WhatsApp dia. Link ke Telegram. Telegram tu link ada 3. Nota ilmu. Nota ilmu ni semua ada video saya. Cara buat air, mandi air, pagar diri, pagar rumah, tarik benda tu semua eh. Lagi satu, grup. Kita ada beribu anak murid dalam tu. Rajin-rajin tengok dalam grup lah. Tak faham tanya-tanya dalam grup. Ketiga dia ada surah satu daripada Al-Quran yang dia kena zikir lah, itu ayat yang kelima. Eh, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, empat, lima semua ayat yang lain. Empat ayat dalam Al-Quran, dalam Mukadam. Saya rasa kalau cakap Mukadam, biasa dengar ni. Okay? Yang satu ni Al-Quran yang kita bagi dalam Telegram untuk dizikir. Okey, kita balik pada awak. Apa rasa sekarang? Dengan tenang eh. Okey, nak penutup. Apa nak cerita pada netizen yang umur 18 tahun macam kamu ni yang tak percaya benda-benda. Percaya tak benda-benda ubat gini? Percaya. Dah ubat pun percayalah. Tadi macam tengok macam ya tak ya. Betul. Aku baca kau punya otak ni apa? Aku tok orang ke dukun pawang. Tapi Adam tau. Dia tahu dia yakin tak yakin. Tapi bila dah jadi, ha. Betul. Peh kau. Ya. Yang tak kena dia tu.
Semua dah buang sekali ya, semua satu kali buang. Tak buang dua kali kerja bang. Dia yang ni kita tarik semua hujung rambut, jaga kaki semua kita buang. Kat rumah, kat luar semua kita hancur kan. Termasuk office abang semua lah. Okey. Small office, home office tu. Okey. Semangat tu yang kata dah. Jadi kita masukkan tu tadi. Tadi kita masukkan tu sejuk tu semua lah. Sebelum ni memang tak ada. Bukan tak ada, dia tarik, simpan. Jadi kita masukkan balik. Sebab tu, maaf cakap, pengamal-pengamal hitam saya nak nasihatkan tak? Mereka ada jin besar-besar, dia ingat dia hebat. Dia bilang, jin boleh kitai kita anytime, betul? Dia lupa, kita ada Allah. Siapa lebih hebat? Contoh, dia ada ilmu kebal. Kita boleh kosong kepala anytime. Walaupun kita tak jumpa dia, kita boleh kosongkan jarak jauh dengan ilmu ni. Kedua, kita boleh hantar balik apa di sihir kita. What you give, you get back. Unik tak? Kak, kita ada video sini kak, kita belum ada sini kak. Okay, ilmu ni sangat unik. Okay, contoh dia dah belajar nanti. Oponen dia yang hantar tu, dia boleh kasih balik. Dengan nafas dia. Kalau lagi duduk, nak buat gitu nampak sangat kan. Macam meja jentik je, kasih balik. Benda tu pergi balik. Yang jata makan tuan. Dia pula lemah. Aku pula kena. Padan muka kau. You deserve it. What you give, you get back. Ilmu ni unik. Okay, apa nak pesan netizen-netizen luar sana bang? Oh, dengan mak kau, apa kau bukan main banyak cakap macam bumerai. Kat sini so cakap. Action! Pergi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutlah. Assalamualaikum. Okey, apa yang kamu rasa sebelum dan selepas? Rasa lagi okey, lagi better. Dia kena percaya pada diri sendiri. Yakin eh? Yakin pada diri sendiri. Okey. Yang menjemukan Allah bang eh? Ni. Mat panda ni. Okey, apa cakap? Cakap apa netizen? Cakap apa cakap lah. Kau naik motor laju-laju. Jangan apa risikokan nyawa. Assalamualaikum. Laju-laju, saya nyawa. Jangan jadi macam saya. Okay. Along. Assalamualaikum. Banyak ampu-ampu mak ayah lah. Alhamdulillah, saya sekarang lebih baik daripada sebelum ni. Okey, amin. Okey, kak, sakit dada tadi, sakit kepala, apa benda lah. Perut tadi semua kan? Alhamdulillah, ada rasa kekurangannya. InsyaAllah, dengan percaya kepada Allah, InsyaAllah. Amin. Okey, abang WWF. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang ada masalah, bolehlah datang berjumpa dengan Dato' Tabib Adam ni. Sebab apa, saya rasa ini adalah satu orang kata solusi lah, cara untuk dapatkan orang kata rawatan yang terbaik lah. Sebab saya pun dah kena lama ni, saya rasa dekat sini lah. Saya harapkan supaya rawatan tu lepas ni saya dah tak ada masalah lagi lah. Amin, amin. Allah. Kepada ibu pun yang mana ada bawa, ada masalah dengan family pun, silalah bawa datang dengan Dato' Tabib Adam. Amin, insyaAllah. Kun, fanya kun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tizen-tizen di luar sana. Setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha, ikhtiar, cuba, sabar, yakin, doa dan tawakal. 70% sakit manusia adalah gangguan syaitan. Ya, kalau kamu rasa ada sakit medik, non medik, datang sini insyaAllah. Ya, kita usaha sama-sama, kita ikhtiar sama-sama yang menyembuhkan Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan lupa zikir mana dalam hati bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh bukan kuat jasad. Jangan lupa sekalian Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe, sekarang loceng. Tining, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.